Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terbaru daripada Ahmad Mursyi, diterbitkan di harapandaily.com. Saya suka dengan wartawan ini, Ahmad Mursyi. 5 Jun. Tajuk dia, dosa terampun kalau PAS menang pilihan raya. Inilah khawarij. Aduh, ini paling... Saya pun pelik jugalah. Macam mana kalau PAS menang, boleh terampun dosa? Ini bukan perang macam zaman-zaman dulu waktu zaman Nabi kah? Ini bukan, ini hanya pilihan raya. Kata Tuan Ibrahim, apabila Islam menang dalam pilihan raya, dosa terdahulu akan diampunkan. Dosa yang mana satu nih? Dosa yang mana satu? Dosa yang menambah cabutan perjudian itu? Itukah? Atau dosa yang mana satu? Tidak pastilah. Maka di bawah contoh, apabila PAS menang, maka dihapuskan judi. Inilah saya lupa. Tapi dia saya rasa lucu. Inilah yang saya rasa lucu. Tapi dia lupa. Ketika kerajaan tebuk atap Perikatan Nasional, PAS naikkan cabutan judi. Artikel dosa terampun dengan sebab kemenangan Islam itu telah dipadam oleh Haraka Daily. Error 404. Hanya ada dalam indeks Google. Huiyo. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, PAS gagal bukan hapus, tapi gagal untuk buat. Semasa jadi kerajaan, makan gaji buta. Kebanyakan inisiatif berkaitan Islam di Malaysia bukan PAS yang buat. Sekali lagi, kebanyakan inisiatif berkaitan Islam di Malaysia bukan PAS yang buat. Mahkamah Syariah, Bank Islam, Universiti Islam, SMK Agama, KAFA dan lain-lain terbaru perkenal hadis 40 di sekolah. Hal ini disebabkan Islam di mata PAS hanya hudud. Pembangunan basmi kemiskinan pula bukan hal Islam. Sebab itu sengaja dilambatkan. Jika anggap Islam menang hanya bila PAS menang, maka itulah khawarij. Oh begitu. Saya baca balik tulisan daripada Ahmad Mursyi ini. Jika anggap Islam menang hanya bila PAS menang, maka itulah khawarij. Kerana nanti dianggap kerajaan selain PAS itu bukanlah Islam, maka lahirlah gulu dan takfiri. Sekian banyak kerajaan Madani lakukan kebaikan Islam, PAS tetap anggap Islam belum menang. Saya ulang balik. Sekian banyak kerajaan Madani lakukan demi kebaikan Islam, PAS tetap anggap Islam belum menang. Sebab itu pengikut PAS sanggup. Sebab itu pengikut PAS sanggup lakukan dosa besar seperti kazaf demi kononnya memenangkan Islam. Saidina Osman dan Saidina Ali bukan dibunuh oleh musyrikin Quraisy atau orang kafir atau orang munafik. Mereka syahid dibunuh oleh khawarij yang anggap diri mereka berjuang demi Islam. Okey, so ini anda boleh baca di Harapan Daily, harapandaily.com, 5 Jun 2024. Dosa terampun kalau PAS menang pilihan raya, inilah khawarij, oleh Ahmad Mursyi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Soalan demi soalan tentang PAS. PAS di mana waktu ini? Waktu kejadian ini berlaku, PAS di mana? Ini terbaru. PAS pergi mana? Masa rumah penduduk jalan atas Paloh kena roboh. Nah, sekali lagi soalan dia. Masa rumah penduduk kampung jalan atas Paloh dirobohkan oleh rejim, Tuan Haji ada di mana? PAS pergi mana? Masa rumah penduduk jalan atas Paloh kena roboh. Ini netizen punya persoalan. 5 Jun 2024 di Harapan Daily. Berikutan perobohan rumah
di Kampung Sri Makmur di Gombak yang menyaksikan pembangkang begitu gairah. Begitu gairah bersuara, pengguna media sosial bertanya, di mana pula suara blok itu? Ketika penduduk Jalan Atas Paloh di Kota Baru mengalami nasib yang sama. Jika dibandingkan penduduk di atas Jalan Atas Paloh yang rumahnya diroboh waktu itu adalah rakyat Kelantan sendiri. Waktu rakyat sendiri kena, di mana pas? Waktu di Gombak pula, Gombak ni kalau saya tidak silap di negeri Selangor. Waktu di kampung kampung Sri Makmur di Gombak, wih, bukan main lagi bersuara. Tapi penduduk di Jalan Atas Paloh di Kelantan, waktu itu di mana? Namun di Kampung Sri Makmur, kawasan itu sudah dikuasai oleh kumpulan warga asing. Maka dengan itu, Kerajaan Selangor di bawah Datuk Sri Amiruddin Syahri telah memberikan pampasan dan penempatan semula kepada penduduk asal saja. Exco Kelantan Hilmi Abdullah ketika sidang DUN Negeri pada Mac tahun ini pernah berkata, mengikut undang-undang, semua penduduk setinggan yang duduk di tanah milik kerajaan tidak layak menerima sebarang pampasan. Wah, rasanya PAS sudah lupa tentang perkara ini. Cuba tanya balik Exco Kerajaan ini. Cuba tanya balik, pergilah tanya balik. Kalau-kalau lah masih ingat, jangan pula macam Mahathir kan, Mahathir mudah lupa. Sudah tua bang, janganlah marah-marah dia. Exco Kelantan, cuba tanya Exco Kelantan ini, nama dia Hilmi Abdullah. Ketika dalam sidang DUN Negeri pada Mac tahun ini, dia pernah berkata, mengikut undang-undang, semua penduduk setinggan yang duduk di tanah milik kerajaan tidak layak menerima sebarang pampasan. Justru warganet mempersoal mengapa pembangkang, terutamanya PAS, tiba-tiba beria-ia sangat mahu dilihat juara dalam soal Kampung Sri Makmur. Sedangkan kumpulan itu juga yang mengabaikan penduduk kampung atas Jalan Paloh. Yang dekat Kelantan tu sah-sah orang Kelantan, tapi kena hambat juga. Yang dekat Selangor ni sah-sah majoriti bukan orang asal Selangor. Logik juga kena hambat. Komen pengguna X. Serangan balas netizen terhadap PAS berikutan Ketua PAS Pembangkang, Ketua Pemuda PAS Selangor Muhammad Syukri Omar terus membangkitkan soal Al-Quran yang didakwanya tertimbus di bawah runtuhan rumah di Kampung Sri Makmur. Menurut mereka, PAS cuba mengalihkan isu sebenar menggunakan isu Al-Quran untuk menyerang kerajaan. Untuk rekod, perobohan rumah di Kampung Sri Makmur dilakukan selepas banyak peluang telah diberikan kepada penduduk kampung berkenaan sejak 3 tahun yang lalu. Notis berpindah dari perkampungan itu juga sebenarnya telah dikeluarkan lebih awal sejak 2006, namun terdapat penduduk yang enggan mematuhi arahan berkenaan. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari harapandaily.com 5 Jun 2024, tajuk PAS pergi mana masa rumah penduduk Jalan Atas Paloh kena roboh? Netizen tanya. Kita jumpa lagi, bye-bye.